putus. Terus enggak ada jalan orang. Putus jembatan. Awas ya, jangan semua jangan putus jembatan. Peristiwa abrasi air laut sepanjang 75 meter menerjang Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya sebuah jembatan ambruk dan rumah-rumah warga roboh hingga hanyut. Abrasi pantai ini terjadi di Kelurahan Bitung dan Kelurahan Uwuran 1, Kecamatan Amurang, Minahasa Selatan, atau tepatnya di pesisir pantai Boulevard. Selain rumah, jalan, dan jembatan di pesisir pantai Amurang juga rusak, termasuk bangunan kafe dan penginapan juga hanyut oleh abrasi. Wah. Motor. Fenomena abrasi pantai yang melanda Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara memaksa sejumlah warga mengungsi. Pusat Pengendalian Operasi BNPB berhasil menghimpun data per Kamis sebanyak 69 KK, 266 jiwa pengungsi. Lebih lanjut, hasil kaji cepat sementara kerugian material tercatat 31 unit rumah rusak berat, 1 unit jembatan rusak berat, 5 unit cottage, 1 unit kafe, dan kawasan destinasi wisata juga ikut terdampak. Tim Liputan, Polri TV.